Okay, kalau melibatkan benda macam ni, sebenarnya first is memang takdir macam tu lah. Dan memang jodohnya sampai di situ. Tapi kita manusia ni yang merancang. Kita mampu merancang yang terbaik. Dan untuk haluan masing-masing tu kadang-kadang menjadi faktor berlakunya perkara-perkara yang macam ni. Tapi apapun, sebenarnya berbalik kepada kita punya prinsip dan juga didikan agama kita lah. Sejauh mana kita nak menjaga hubungan kita, sejauh mana kita nak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan sejauh mana juga kita nak lakukan sesuatu untuk hubungan kita tu supaya dia jadi lebih baik dan lebih sempurna. Saya rasa key untuk hubungan yang lebih baik adalah communication. Sebab bila tak communicate with each other, kita akan salah faham, akan ada masalah dalaman. So lebih baik kita settle dulu sebelum kita cari orang lain untuk selesaikan masalah. Naturally orang akan cerita ke orang lain. Tapi macam saya boleh cerita ke Azrul, Azrul boleh cerita ke saya. Jadi insyaAllah masalah communication tu tak berlaku. So untuk part yang mengaibkan di media sosial, kadang-kadang tak boleh nak cakap juga. Mungkin ada tendensi terbuat sebab kita geram sangat. Tapi kalau boleh elak, sebab orang suka tengok kita bergaduh. Orang suka tengok kita ada masalah. So social media is not the right place to actually bagi tahu everything yang berlaku dalam hidup kita.